Surat suamatan jani jalni laga hasmai hai kyup galni laga kya ye mera pehla pyar hai sajna kya ye mera pehla pyar hai. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Reiga di apa di sini. Kita bikin romantis. Pasangannya romantis. Oh iya. Ah, ini ada pasangan baru. Ini acara konser paling romantis. Tapi kali ini yang kita reaction adalah pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Wah. Teman angkatannya Raiga di Dodo Academy 4. Yes, aku udah tahu mereka masih kecil, kinyis-kinyis sekarang udah nikah. Rasanya itu kayak apa ya? Ngelihat dia masih kecil sekarang udah nikah kayaknya. Kayaknya kok gue gede-gede aja gitu ya kan? Gitu kok masih kayak udahlah. Karena dulu dia kecil sekarang besar. Kalau lagi kan dulu besar, dulu sekarang besar. Besar. Nah, itu dia kayak gue dulu udah gede soalnya. Badannya gede maksudnya. Iya. Tapi ini ada pasangan romantis yang baru melangsungkan pernikahan romantis. Betul. Heboh banget gitu. Dulu artis gede. Bukan ada lagi. Grey Istari dan Abdul Aziz. Wih, akhirnya mereka tampil di panggung sebagai performer ya. Kalau dulu kan kemarin sebagai penonton aja. Waktu itu di acara apa di Trans TV Talk Show gitu. Performer. Yes, bernyanyi di atas panggung. Rindu suara putri dalam mendengar putrinya. Iya, aku rindu juga suara putri TV, sih. Ya, kan? Dan aku juga penasaran apakah Aziz akan nyanyi juga. Kali ini putri senari sama suaminya Abdul Aziz nyanyiin lagu Surat Jua Matam. Ini kan lagu duet kan? Sama Kajol. Kali aja nih Abdul Aziz jadi Sarukan. Iya, Aziz nyanyi. Putri udah pasti jadi Kajol. Udah pasti. Pasti, apakah Aziz bisa jadi Sarukan atau ngeluarin suara seperti Sarukan? Langsung aja kita tonton nih. Putri Isnari dan Abdul Aziz Surat Jua Matam. Oh, kocok bener. Udah lama banget loh. Aduh. Ini benar-benar aduh. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Enak bener. Gak bisa, baru poin, baru awal aja, satu poinnya udah enak banget. Ini definisi bukan nyanyi enak doang, tapi feel-nya itu berasa benar. Kalau udah dia beneran daging, iya. Mau nyanyi apa aja, hajar. Aduh, ini best. Wow. Ada suaminya putri Abdul Aziz ya. Betul, membawa paket bunga. Oh ya kan ini pasangan romantis kan ini ya. Kok lupa ya. Temanya kan ini pasangan romantis.
Aduh. Aduh, ya Allah, cantik banget Putri. Iya, Putri tambah cantik. Cantik banget loh. Jujur, Putri tambah cantik. Auranya itu membuncah. Aduh. Oh. Aduh. Tidak bisa ini. Ini jujur kita jadi salpok nih gak dengerin suara putrinya. Ngeliatin kemesraannya mereka sama teriakannya nonton di sana tuh ini tuh. Ini beneran ya, ini di aransemen nggak yang full kayak satu lagu banget, tapi bikin kita sih ngeliatinnya ganti lagu gini kan? Iya. Ini yang part yang coba dipotong-potong ya. Potong, sumpah Putri suaranya. Aduh. Terus apa namanya? Stage act mereka gitu bikin jumpers berteriak ya kan. Tarikan-tarikannya tuh ada India-nya kan, kan, tapi suaranya masih suara putri. Nah itu dia, itu dia. Gak yang sengaja disengau-sengau atau di India. Bener loh, tetap suara putri, cuma tarikannya ada India-nya. Iya. Aduh. Ini jujur. Kalau penyanyi nyanyi lagu bahasa Indonesia, penyanyi Indonesia, orang Indonesia, orang Indonesia gitu lah ya, nyanyi lagu bahasanya istilahnya dengan rasa itu udah biasa lah ya. Ini lagu orang, lagu daerah orang, negara lain dengan bahasa lain, tapi feel-nya itu bisa kita rasain gitu ya. Putri ini. Kayaknya yang teriak paling kencang deh kayaknya. Kayak poopers yang jombloers ini kayaknya meronta-ronta melihat keromantisannya Putri dan Aziz nih. Aduh gila sih. Ini selain salfok sama suaranya Putri yang tambah enak, tambah merdu gitu kan. Salfok juga sama kemesraan. Betul. Putri sama Aziz di stage ya, di panggung ya. Benar-benar kayak dunia milik mereka berdua, kita kontrak kayaknya ya. Berasa banget kayak tatapan cintanya mereka tuh berasa banget. Apalagi kemarin ya waktu kita ketemu di situ tuh kayak, ya ampun buset, gue bilang kayak Putri yang aku temuin lagi tuh sekarang sudah sebesar itu, udah dewasa dan terus romantisnya gitu. Ini Aziz hilang kemana ya bentar? Ada ya Aziz, ya ampun, padahal cuma entah kemana gitu. Ya ampun, romantis bener nih bocah, aku bilang. dan terbukti kan, di panggung kan ya Aziz mungkin baru pertama atau dua kali, tiga kali lah ya di panggung gede gitu kan. Putri kan udah sering, jadi kayak Putri yang bener-bener kayak mengemong Aziz. Yuk bisa yuk, gitu ya. Kayak Putri yang agak ngejar-ngejar Aziz di panggung biar Aziznya juga santai. Tapi wajar karena Aziz bukan entertain gitu. Yeah. Jadi ini sesuatu hal yang baru. Jadi ada apa namanya kagok atau canggung di atas panggung. Yeah. Itu apa namanya wajar. Tapi hebatnya gitu. Putri itu bisa nyairin loh. Itu. Bisa bermesraan gitu dan Aziznya jadi bisa agak sedikit santai gitu loh. Benar. Apa ya kayak ngikutin permainan Putri, ngikutin gimmick yang dibikin di atas panggung. Stage yang diatur gitu kan. Nice sekali. Ini kita benar-benar bukan hanya kita berteriak melihat romantis mereka, tapi suaranya. Suara. Aduh deh. Menggetarkan.
Nuraniku. Lagu lama sih. Ku nyanyi, kau nyanyikan. La da 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 da. Ini masih ada lagi gak sih sebenarnya Putri nyanyi? Ada gak sih? Coba kalian... Opening sih kalau gak salah ya. Apa ya? Ya? Coba komen deh, ya. Ada nih yang ketinggalan ini. Atau penampilan siapa ya kan di acara konser paling romantis. Ataupun siapapun itu single boleh. Barunya si A, B, C, D, F, G gitu ya kan. Kalian boleh komen di sini. Tapi sebelum kalian komen, kalian harus subscribe dulu. Lonceng jadi nyalain dan share videonya ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.